eteenpäin. Elokalo on tokoh-tokoh karton, tokoh-tokoh film, suka sama siapa? Tokoh karton atau film, sukanya sama siapa? How? Spider-Man is not real. My Jesus is real. Spider-Man is not real. Hello. My Jesus is real. Hai bapakmu, komandan bapakmu. Pulang. Jangan cemburan. Spider-Man is not real. Hello. My Jesus is not real. Ini hadiahnya lebih besar dari koko. Lainlah, tadi kan kecil-kecil hadiahnya. Ulang. Spider-Man is not real, hello? My Jesus is real. Tepuk tangan. Apa yang dibawa Raja Majus dari timur itu? Naku, yang dipersembahkannya kepada bayi Yesus. Persembahan dibukanya lah hartanya apa di dalam dipersembahkannya pada Yesus istri mas lagi kan tiga hadiahnya tiga emas, kemenyan, dan mur. Elo tahu, cuman kan gugup karena yang tanya bibi pendeta. Coba kalian tanya, misalnya yang tanya adalah si Ica, gak gugup dia? Iya kan aku? Oke, tiga orang yang mau guru, silahkan duduk aku. Tiga orang dapat hadiah. Nanti ada lagi. Nanti ditanya orang tuanya berapa hadiah. Nanti, kalau sudah pulang maksudku. Jadi, bibi ulangi terakhir. Karena Jesus is real, maka ada persembahan, betul? Ada penyembahan, betul? Ada pujian, betul? Jadi berarti, kalau kita bernatal, kita datang menyembah, memuji, memuliakan, meninggikan, menghormati Yesus. Karena dia real, maka dia bisa melihat kita, dia bisa mendengar kita. Hey, halo, dengar. Superman itu produk Amerika. Kita ada di sini, Superman di Amerika itu gak bisa lihat kita, nakku. Batman yang ada di Amerika itu gak bisa lihat kita. Maka kalau kita menyembah, Tuhan Yesus lihat. Kalau kita memuji, Tuhan Yesus dengar. Kalau ada nari-nari, Tuhan Yesus bilang, ih, cantik kali tarian orang itu tadi ya. Ih, ada hijau-hijaunya. Dia bilang sama malaikat, malaikat, tengok mini itu, anak-anak itu, nari dia. Siapa gurunya? Oh, ada Ibu Eva. Gitu dari surga sana. Ih, tengok itu baju kuning itu siapa namanya ya? Sama baju pink itu, oh namanya Cika dan Sarah. Begitu, dilihat Tuhan Yesus kita dari atas. Karena dia real. Ii, si Cika ngobrol-ngobrol ya. Padahal bibi pendeta lagi khotbah. Tapi Cika ngobrol sama si Sarah. Ii, gitu kata Tuhan Yesus sama malaikat. Gitu, ii, bibi pendeta lagi khotbah. Datang pula lah si Karel sama si Paul. Lempar-lemparnya pula glostik katanya. Dinampak Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus is real. Ya, jadi anak-anakku, di Natal ini kepada kita disampaikan Yesus itu kenyataan, amin. Oleh sebab itu Yesus bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan. Yang terpenting Yesus itu jadi juru selamat kita semuanya.
Demikian renungan ini, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kalau kita berdoa, dilihat Tuhan loh. Kalau kita berdoa, Tuhan Yesus lihat loh. Karena dia real. Mari kita berdoa. Kalau kita berdoa jika Tuhan Yesus lihat, HP-mu pun dilihatnya. Yuk, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau sungguh nyata dalam hidup kami. Engkau datang mengunjungi kami. Engkau datang mengasihi kami. Engkau datang menolong kami. Engkau datang memberikan jaminan bagi kami. Ya Tuhan, kami sambut Engkau sebagai Tuhan kami, sebagai pahlawan kami. Tidak ada yang lebih hebat dari Engkau. Tidak ada yang lebih dahsyat dari Engkau. Hanya Engkau yang paling hebat. Engkau yang paling jago bagi kami Tuhan. Dan kami mau sembah Engkau. Kami mau muliakan Engkau. Kami mau puji Engkau sampai selama-lamanya. Jadikan kami semua, terlebih anak-anak KAKR, jadi anak-anak yang baik, yang menyembah Tuhan dengan benar, memuji Tuhan dengan benar, dan juga membawa hidupnya seluruhnya kepada Tuhan. Karena Engkau nyata. Terima kasih. Inilah doa sembah kami. Terpuji Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Semua katakan amin. Kami kembalikan kepada Ratu Cium. Rambutnya dikembalikan dulu rambut.